Kemenangan tim Kota Mubagus setelah mengalahkan tim dari Manado pada final cabang olahraga bulu tangkis di Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 2-0. Tunggal putra Firdaus Lomban menyumbang poin pertama untuk Kota Mubagu setelah mengalahkan perwakilan dari Manado, Yeremia David Makindom, dengan skor 21-9, 22-20. Kemenangan tersebut memberi semangat pada partai selanjutnya, yaitu pada ganda putra yang diwakili oleh kakak beradik Friendly Rafael Lumintang dan Grandly Alkatib Lumintang, yang tanpa kesulitan mengalahkan tim Manado yang diwakili oleh Arroti J. Theodorus dengan skor 21-14, 21-15. Kemenangan kakak beradik pada final partai ganda putra menambah jumlah medali emas bagi tim Kota Mubagu di Porprov Sulut ke-11 tahun 2022. Alhamdulillah senang bisa menyumbangkan satu poin buat Kota Mubagu. Sangat senang, semoga dengan poin ini bisa memberi juara dari medali emas untuk Kota Mubagu. Pasti senang dan bangga, terutama buat daerah sudah menyumbangkan emas buat Kota Mubagu. Terima kasih pemerintah Kota Mubagu dan Kemenangan tim para bulu tangkis Kota Mubagu disambut haru oleh warga yang terus memberi semangat kepada para tim saat awal pertandingan hingga final melawan tim dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara.